tiba-tiba Charlie dengan proses cepat tok 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 gua ngirim coba lagu ini bisa enggak dikirim lagi balik lagi voice note. Ini cuman pakai voice note. Yeah. Pokoknya Onyo waktu itu masih lari di hutan, masih main di hutan. Di hutan. Main bola. Jadi, waktu itu main bola terus ayah kirim. Iya, jadi nyari-nyarinya juga lumayan susah, tapi karena dia punya kemauan jadi dia cepat menghafal ini gitu. Langsung kirim. Aduh, denger waktu di situ kan kalau di WhatsApp kan apa kalau kita lagi ngetik tuh gitu kan, mengetik gitu kan. Aduh apa ini ya? Aduh deg-degan kayak nungguin hasil ujian gitu, takutnya gini. Wah, ada rasa begitu ya? Iyalah. Aduh kayaknya dia kayaknya gak dapet nih gitu loh Kang. Maksudnya gini, aku rasa untuk karya seorang Charlie ya, saya dimanapun, kapanpun, kalau karaoke itu pasti lagunya beliau ya. Lagu yang cocok di kuping, di pikiran, dan bisa diajak joget itu lagunya Charlie. Terus yang kedua, ini lagu beliau ini kan mungkin banyak sekali penyanyi-penyanyi yang minta dibawakan, yang minta request dibuatin lagu. Tapi ini kan bukan siapa-siapa, aduh diterima gak ya gitu loh Kang waktu lo ngetik. Ada gitu tuh. Ada perasaan begitu? Ada, aduh gue tungguin, aduh. Kan kadang lo ngetik, kadang kan suka lupa kan, tiba-tiba handphone naruh kan. Iya. Terus dia begini, hah lama banget, apa dia jaga perasaan gue, dia mau nolak. Gue nungguin banget. Setegang itu gue Kang. Padahal kebalik berbalik loh. Aku malah aku juga perasaan gini. Seorang Ruben minta lagu. Tadi aku minta perasaan begitu. Kang, gue itu pada saat itu karena kan ya saya juga sering terlibat dalam acara musik. Beliau ini salah satu yang di panggung besar, acara besar, penonton besar. Pokoknya kalau udah Charlie naik itu udah wow, udah penontonnya udah nurut zaman, semuanya. Zaman dulu ya. Iya, penontonnya udah nurut semua. Kalau host ngomong kagak mau peduli kayaknya ya. Yeah. Tapi kalau udah dia naik tuh kayaknya penontonnya tuh udah tenang, udah ngikutin gitu karena memang ada yang dinanti. Jadi ketika anak kita minta di buatin lagu itu buat aku sih gak ngerti Kang. Se-happy itu, seseneng itu, se-excited itu kalau sama dapat. Berarti kebalikannya begitu. Aku kalau Onyo gimana perasaannya? Pertama kali. Iya. Ayo pertama kali masih bingung. Enggak. Ya, berarti dia si Yung lihat Kak Om Charlie gimana? Ya. Angka Charlie. Bunda. Ayo di ruang. Iya. Ini siapa? Benar Angka Charlie. Terus ayo bilang. Terus kata ayah, iya ini namanya Charlie Van Houten. Terus pas kan nunggu Angga cari duduk di luar kursi warna hitam, sofa warna hitam, Onyo juga duduk di sofa. Ay mau geser ke sebelah Angga Charlie. Aduh, jangan dulu deh. Pas recording lihat ke bawah aja, lihat ke teks aja gitu. Jadi waktu itu sama Kang Charlie itu enggak langsung dimasukin studio, diajak ngobrol dulu biar dia lebih cair. Lebih cair. Karena kan yang ngedirect langsung Kang Charlie tuh. Jadi yang nyemangatin, bisa naik lagi. Bisa naik lagi, gitu, dari Kang Charlie-nya. Bener.